yang meyakinkan. Itu tadi, jadi keluar dari comfort zone itu kan sempat beberapa kali sebelum memutuskan untuk masuk dan politik itu beberapa kali ikut ke daerah yang ada, jadi dapur saya gitu. Terus saya lihat ternyata banyak banget gitu, maksudnya masyarakat Indonesia itu yang masih sangat jauh terbelakang. Jadi hal-hal yang menurut saya itu sepele ternyata buat mereka itu adalah suatu hal yang besar, suatu hal yang sangat bermanfaat dan bermakna gitu. Jadi di situ saya ternyata baru terbuka gitu loh pandangannya, karena ternyata juga orang yang belajar, saya baru tahu gimana sih, kayak tergerak aja gitu, pengen bantu lah istilahnya, kayak ya mungkin dari hal yang paling kecil sampai apa yang bisa saya lakuin, mungkin nggak semua nanti saya bisa ngasih yang gimana buat mereka, tapi paling nggak kan yang penting saya niat sama tujuannya aja. Apa visi misinya kenapa juga apa tanggapan orang dunia politik yang terjadi? Ya, makanya sekarang itu sistem politik.